dekat mana boleh dapatkan mesin kisar lagi ni, nak yang kapasiti besar, nak mesin yang tahan lasak, yang jimat tenaga, jimat masa dan mudah digunakan. Dekat mana ya? Nak tahu selanjutnya? Stay tune guys. Sebelum tu, jangan lupa ya tekan butang subscribe di bawah dulu. Untuk video kali ini, saya akan ceritakan tentang jenis-jenis mesin pengisar daging. Syarikat kami membekalkan dua jenis mesin pengisar daging seperti mesin pengisar daging jenis tabletop dan mesin pengisar daging jenis standing. Untuk mesin pengisar daging jenis tabletop kami ialah stainless steel. Kalau yang standing, kami mempunyai tiga jenis iaitu jenis aluminium, jenis chrome dan juga stainless steel. Mesin pengisar daging tabletop ini nampak je kecil, tetapi sekali ia proses boleh menghasilkan sebanyak 100 kilo untuk sekali proses. Banyak kan? Mesin pengisar ini menggunakan motor jenis Taiwan. Ia bukan saja untuk kisar daging atau ayam, tetapi ia juga boleh mengisar ubi kentang, ubi keledek. Tapi pastikan anda rebus dahulu sebelum mengisar. Ramai yang tanya, mesin ini boleh ke kisar isi kan? Sebenarnya boleh, tetapi jangan kisar sekali dengan tulang pula. Kisar isi ikan sajalah. Kalau kisarkan dengan tulang, rosaklah mata Mik Ningsa. Mesin pengisar daging standing pula boleh saja memproses bahan-bahan yang sama macam yang tadi yang dia betul. Cumanya, kelebihan mesin standing ini adalah berkapasiti besar dan motor dia lebih kuat bekerja. Bagi usahawan membuat peti burger yang mana nak kisar daging ayam, daging lembu ataupun selainnya, saya cadangkan untuk ambil model standing lah. Nak kisar ubi kentang, pisang, cili, kacang dan macam-macam lagi pun boleh. Sebab mesin ni memang best. Semua benda kita berkisar. Tapi jangan kisar tentang sekali lah. Okeylah, sampai di sini je lah perlawanan saya tentang kisar daging. Sampai jumpa lagi.